Polisi menemukan pelanggaran protokol kesehatan dalam kasus kerumunan temu penggemar artis TikTok asal Solo, Vince Boyce, di sebuah restoran di Madiun, Jawa Timur. Sebelumnya, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Kapolres Madiun Kota AKBP Idewa Putu Eka Darmawan mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa belasan saksi termasuk anggota Vince Boyce dan juga manajernya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyimpulkan bahwa kasus kerumunan tersebut ada pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, meski sudah menemukan dugaan pelanggaran. Bukan hanya itu, polisi juga mencari pihak yang mengajak serta mengumpulkan para penggemar Vince Boyce tersebut di restoran iClub Madiun. Menurut Dewa, mulanya Vince Boyce datang ke restoran tersebut hanya untuk mereview makanan. Kemudian hasil review tersebut diunggah ke media sosial. Sementara itu, manajer restoran iClub, Septi Trinasari, menegaskan pihaknya tidak pernah mengundang artis TikTok itu untuk menggelar jumpa fans. Ia pun tidak menyangka kerumunan orang yang datang ke restorannya itu untuk menemui Vince Boyce. Buntut dari kerumunan tersebut, pihak pemerintah Kota Madiun menutup sementara restoran iClub. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!